De calle Mirat. ¿O qué calle Mirat? Kiri kamera. Ini guys, jarang-jarang bisa ketemu ular. Tapi untung ularnya udah mati. Bayangin yang udah mati hidup dipatokin kita guys, mati nggak ya? No 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 no. Dibuang aja guys. Nih ketemu kepiting ini guys, lumayan besar. Ini tapi kalau kalau menggigit ini sakit. Keting keting saya. Nah, ini tajam loh. Punya duri. Teman besar nih, keting. Film botol. Capitnya itu tajam guys. Nemu ini juga. Kalau di tempat saya ini namanya Kemang. Karaklet, mas Karaklet. Ini jinak guys, soalnya tadi saya pentungin kepalanya. Ini kayak sejenis apa namanya? Belut. Belut. Tapi ini belut laut, dia tinggal di pesisir. Dagingnya enak loh. Nih. Dikoyong. Dikasih garam sama asam. Dibelah. Terus dijemur deh. Ini kalau di pesisir air surut ya. Ada aja ketemu. Ini kalau yang gede dagingnya enak nih, yang kecil enak, yang kecil aja enak, apalagi yang gede. Nani? Enak guys, mantap. Balik batunya guys, ada apa di bawahnya? Oh, ada kepiting guys. Tuh tuh tuh. Mari deh. Mau kabur kemana? Kepitingnya buntung guys. Nah. Thank you.
sambilan cari umpan buat mancing, siapa tahu spotnya bagus. Ini terang, ini banyak nih, tapi yang besar-besar nih buat umpan. Kayaknya kepiting ini guys. Cuma cangkang doang. Nah, dapat satu nih. Lunak ini guys ya. Kayaknya baru ganti kulit ini. Lunak ya. Bagusnya buat umpan mancing sebenarnya. Ini yang jantan ini enggak apa-apa diambil, kalau yang betina jangan dulu. Oke. Ini dia pantai Kuang Busir. Bang Irawan KSB yang ahli dalam My Trip My Adventure Kabupaten Sumba Barat. Kalau teman-teman ingin ngetrip ke Sumba Barat, nanti ditemani Bang Irwan sama saya keliling Sumba Barat. Pokoknya tempatnya banyak, tempat indah untuk wisata. Bang Wendy dari Tungo. Dan ini kalau lihat di channel lain. Ajang ini. Ininya agak keras. Kalau di tempat saya ini namanya remang. Kalau di Jepang kan ini digemari ini. Kalau di YouTube. Ini kelas. Ini bukan ular ya guys, bukan ular. Tapi banyak yang mengira ini ular. Ini lebih apa? Bukan lebih sih, emang ini belut. Bukan belut listrik ya. Ini pelaku kok kalian. Ini dagingnya juga lebih empuk kayak di Jepang, tinggal dicelupkan ke air laut aja, tinggal dipotong-potong aja. Nah, tinggal dibakar ini. Dibakar di atas batu bisa enggak ya, guys? Oke, guys, sate, guys. Belut yang tadi dipanggang, dibakar, guys. Siapa nih Bang Rambo mau bakar kepiting? Wih, cara menusuk pisaunya ya profesional sekali. Mata teruk ke? Hah? Ulo nih soan potret. Ulo nih soan? Selengan. Thank you.
mancing. Dapat ini kirim salam dari Bang Irwan KSB buat Bang Nasrullah. Katanya 1000 kali kita berjanji, 1 kali aja ditepati. Katanya. Diajak datang ke pantai janji melulu. Ini guys, nih bakar kepiting nih.